paranormal sekaligus Ketua Umum Front Pribumi, Ihsan Masardi alias Ki Gendeng Pamungkas, meninggal dunia. Gendeng Pamungkas menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mulia, Jalan Pajajaran, Kota Bogor pada Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020. Keluarga kemudian membawa jenazah ke rumah duka di Sawangan, Depok pada pukul 16.47 waktu Indonesia Barat. Iya, Ki Gendeng meninggal. Tadi saya diberitahu security. Bagian dalam jam 14.54, kata Nur Ihwan. Petugas keamanan yang berjaga di luar RS Mulia kepada Tempo, paranormal sekaligus Ketua Umum Front Pribumi, Ihsan Masardi alias Ki Gendeng Pamungkas, meninggal dunia. Gendeng Pamungkas menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mulia, Jalan Pajajaran, Kota Bogor pada Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020, keluarga kemudian membawa jenazah ke rumah duka di Sawangan, Depok pada pukul 16.47 waktu Indonesia Barat. Iya, Ki Gendeng meninggal, tadi saya diberitahu security, bagian, dalam jam 14.54, kata Nur Ihwan, petugas keamanan yang berjaga di luar RS Mulia kepada Tempo, penerima tamu RS Mulia membenarkan jika Ki Gendeng Pamungkas dirawat di rumah sakit tempatnya bekerja. Dia menyebut tidak mengetahui rinci kapan Gendeng Pamungkas dirawat, namun untuk administrasi dan beban perawatan lainnya untuk Gendeng Pamungkas sudah terhenti per Sabtu siang tanggal 6 Juni tahun 2020. Nama beliau sudah tidak ada di data kami sejak siang ini, kata sang petugas yang enggan menyebut namanya itu. Tempo.co, jadi bagaimana menurut Anda?